Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Halo semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Dari kota Yerusalem, dari Bukit Zaitun. Hari ini kita berada di gereja Pater Noster. Pater Noster, gereja sangat luar biasa. Karena ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus ajarin murid-muridnya doa Bapa Kami. Pater Noster artinya dalam bahasa Latin, Bapa Kami. Bapa Kami, so, Our jadi, Father. Jadi bahasa-bahasa yang depan kita itu adalah semua adalah doa Bapa Kami dalam banyak bahasa saling. Lebih dari 80 bahasa. Ya, yang paling bagus, yang paling luar biasa, yang paling penting dua bahasa yang depan kita, karena ada bahasa Ibrani, bahasa Aram. Kenapa ya, saling? Tuhan Yesus bisa bahasa Ibrani dan bisa bahasa Aram juga. Bahasa sehari-hari pada zaman Tuhan Yesus adalah bahasa Aramaik, ini Aramin. Dan bahasa resmi pada zaman Tuhan Yesus adalah bahasa Alkitab. Alkitab bahasa Ibrani. Ya, Avinu shebashamayim, mikadesh shemcha, ratzon malchutcha, sampai terakhir. So, jadi ini dua bahasa Bapa Kami yang asli Bapa Ibu waktu dia ajarkan murid-muridnya dalam bahasa ini. Jadi lihat hurufnya mirip sekali, tapi ini bahasa beda saling. Ya. Dan dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri, ya ya. Seperti bahasa Arab juga. Ya, dan juga di gereja Pater Noster ini ada beberapa bahasa dari Indonesia juga. Oh. Ada bahasa Karo, ya, bahasa Papua, bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Tanah Toraja, bahasa Sunda. Sunda. Ya, ada dan, beberapa bahasa yang dan lain. Dan bahasa nasional Indonesia. Ya, Ibrani. Ya, ini adalah Aramaik dan ini adalah Ibrani. Bapak Ibu, kita masuk dalam gua yang adalah tempat Tuhan Yesus tinggal dan ajar ke mereka doa Bapa Kami. So, jadi dalam gua ini. Ya, biasanya 2000 tahun yang lalu, Ramzi, orang tidak mau berjalan ke puncak Bukit Zaitun, ya. Karena puncak Bukit Zaitun dan daerah Bukit Zaitun dulu adalah daerah bukan aman dan najis, karena ada kuburan. Karena ada kuburan. Tapi waktu Yesus dan murid-muridnya berjumpa di sini, mereka dapat perlindungan keilahian pasti, dan mereka duduk bersama-sama, belajar bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, ini adalah rumah Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Selalu ada pertanyaan, di mana Tuhan Yesus tinggal di kota Yerusalem? Beberapa kali kita dengar dia masuk ke rumahnya Lazarus di Betani. Tapi kalau tidak jauh dari Yerusalem, ini adalah tempatnya. Jadi kita berada hari ini di dalam rumah Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Ya. Hingga Tuhan Yesus tidak punya rumah di dunia. Ya, tidak punya rumah. Juga di Kapernaum tidak punya rumah, di Nazaret ditolak juga di Nazaret. Jadi dia tidak punya rumah di dunia. Tapi ini adalah tempat dia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Karena mereka harus masuk Yerusalem berapa kali setahun? 3 kali setahun. Ya, waktu Pasca, waktu Shavuot, dan waktu Sukkot. Ya, benar. Ya, luar biasa, luar biasa. Ini lihat tempatnya. Gua kuno dari zaman Tuhan Yesus dan gerejanya dibangun di atas sisa-sisa gua itu. Ya, okay, Ramzi, mari kita keluar dari gua ini. Dan ini Bapak dan Ibu, lihat ada beberapa bahasa dari Indonesia. Ini satu dari Tanah Toraja. Tanah Toraja, ambeki du surgo la di pula masalo. Ya, wow. Susah sekali bahasa ini, ya. Bahasa Tanah Toraja, ya. Dan juga, Bapak dan Ibu, ada di sini satu lain. Ini bahasa Palembang. Ini bahasa Palembang juga dari Indonesia. Dan ini bahasa Papua. Paniai, Papua. Oh, ini yang baru, ini Farisi, ya. Farisi itu dari Persia. Dari Persia, saya. Bahasa Persia. Ini pertama kali saya lihat doa ini dalam bahasa Farisi. Ini Gaelic dari Scotland, Skotlandia. Ecossais dalam bahasa Prancis artinya Scotland. Jadi Bapak Ibu, siap-siap, kita mau lihat doa Bapa Kami dalam bahasa Indonesia dan baca bersama-sama. Ini yang depan kita Bapak Ibu adalah bahasa Indonesia Bapa Kami yang di surga.
dikuduskanlah namamu, ditanlalah kerajaanmu, jadilah kelindangmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sekutupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow. Kalau masih ingat Ramzi, setiap rombongan yang kami membawa ke sini mau foto-foto di depan doa ini, mereka sering mengatakan, ayo foto-foto. Dan sesudah mereka ambil foto, mereka bilang, oh, sekali lagi, foto-foto, sekali lagi. Sampai mereka lupa baca. Oh, ini bahasa Sunda. Ini Sundanese. Sunda. Bahasa dari Indonesia juga. Dari Indonesia, ya. Bukan turis Salim, ini orang-orang yang kerja di Israel. Ya, kerja di Israel. Ya. Ini bagus Salim, karena ini bahasa Samaria. Ini juga bahasa asli dari zaman Tuhan. Bahasa orang Samaria yang murah hati. Banyak bahasa dari Eropa, dari Asia, dari Afrika. Salim, kamu bisa bahasa China ya? Ya, ni hao ma, hao hao. Only ni hao ma? Wo yao he kafe, saya mau minum kopi ya. Kamu baca dalam bahasa Cina. Oh ya, ini bahasa Cina, luar biasa. Ya, ini gerejanya Bapak Ibu. Dan ya, sebelum masuk ke gerejanya Bapak dan Ibu, ini ada kuburan suster De La Tour. Bossi Princess De La Tour yang mendirikan gereja ini di Bukit Zaitun. Yang mendirikan kembali gereja ini. Ya, karena Bapak Ibu, gereja ini dihancurkan beberapa kali. Gereja pertama, by the way, Salim, itu bukan Pater Noster. Sampai abad ke-12 itu adalah Pater Noster. Namanya Eliona. Eliona yang artinya Kibun Zaitun. Kibun Jadi Zaitun. Gereja Ratu Helena pada zaman Bizantium, namanya Gereja Kibun Zaitun. Gereja Kibun Zaitun atau Eliona. Tapi abad ke-12 waktu Perang Salib menaklukkan Yerusalem, mereka mendirikan kembali Gereja Eliona sebagai Pater Noster. Ya. Mari kita masuk ke dalam gereja ini. Ya, ini gerejanya Bapak Ibu. Saya mau memperlihatkan juga dua bahasa dari Filipin, karena kami juga membawa rombongan dari Filipin juga. Dan ada bahasa Bisaya dan ada bahasa Tagalog di sini juga, Ramzi. Ini bahasa Tagalog, Bapak dan Ibu, bahasa nasional di Filipin. Kamusta ka? Mabuti. Kamusta ka po? Mabuti. Moni Papua. Moni ini Papua. Juga dari Indonesia, Salim. Ya. Tapi buat saudara kita di Indonesia yang di daerah Medan, ini bahasa Batak. Dalam tulisan Batak yang asli, Sadarion hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita marlas ni roha. Luar biasa bahasa Batak. Luar biasa, Salim. Ya, Bapak Ibu, dari gereja Pater Noster, dari Yerusalem, dari Bukit Zaitun, dari Tanah Suci, sampai jumpa di virtual tour line. Terima kasih banyak. See you soon in the Holy Land. Sampai jumpa di Tanah Suci. God bless you all. Tuhan memberkati. Amin. Bye-bye.